udah udut wae, ngerti poso ta ora? Lho kok ora ribute tak antem sisan. Wong wedok iki halangan. Mulane ra poso, dad udut tok delokke. Lah mbok ngurbati wong poso sithik, aja aja udah udut wae. Iki kan oke bulan puasa. Wis. Nah, ngono. Kari. Pak Berup ya ayo. Pribon pribon. Aneng landi si Yanto. Yanto. Heeh. Alah, dengaren kok kayak Yanto, Bu. Lah kan bestimu. Yo bestine besti. Ning wonge nganyelke. Makane aku ora patek gagas dhek kegiatane opo ora patek gagas. Ning krungu-krungu jarene sing ngewangi mboke dodolan takjil. Nah. Apa kuwi? Masalahe iki kan arep lebaran. Nah, biasane kuwi to ora guru Yanto kabeh do butuh duit. Yanto mesti ya butuh duit arep lebaran nggo bakdan. Urung maneh utang saka pinjol bayar cicilane. Nah, utang pirang-pirang dhek butuh duit akeh. Ah terus nek iso dodolan ngewangi mbokne dodolan takjil kan entuk duit. Nggih. Lah hubungane nopo? Lho, lah wong dhisik gara-gara putus cintanya bunuh diri, kok gara-gara utangan pinjol bunuh diri nih. Kelingan orang kue? Eh, kalau mas, waktu ini gajah munggur kalau mas. Weh, Mas Yanto SMS. Har, aku tak lungon disik ya. Aku pengen tenang, Har. Mungkin waduk gajah munggur jalan satu-satunya. Loh. Har, nek aku duwe salah di Ngapura ya. Kok juga Ngapura toh? Waduh. Kau yang tinggal pesen. Nanti iki. Har. Wis rasah goleki meneh. Kesel aku. Wis jarke wae rasah goleki. Lho. Ya ampun ngoten to tetep digoleki sampai ketemu. Halah remuk awakku wis ora rasah goleki, Har. Halo Mas Yanto. Sampai ketemu di to? Yanto sapa? Kok Yanto sapa to? Niki sanes Mas Yanto to? Niki sinten nggih? Niki ki sapa? Kulo hari rencange Yanto. Koncomu Yanto ki wis mati. Syukur kowe kerjani. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas ya, halo. Halo. Lho. Piye? Yanto e gur ono wae gawe bingungi wong, wae senengane kok. Arep bunuh diri barang jajane ngopo ngono. Bae to, Mas. Nyusahne wong ae. Ya ora Pak Bro. Oh, sasa dipaitu wong kancane dhewe pipilat goleki wong kuwi jenenge kancane dhewe kru itu saling membantu, Mas. Lah Mas, niko Yanto, Mas. Yan, tak goleki ning ndi-ndi awet mau. Ayo mlebu, udan. Wong asline Yanto kuwi ora sida bunuh diri ki aku gelo. Lenten apa kok gelo, Bu? Gelo mergo goleki, kesel. Lho, yo ora ngono lek Yanto ra sido mati kuwi to, Har. Aja ngono to, Bu. Kuwi kan kancane dhewe. Mosok mbok dongak-dongake mati ku piye? Lho, aku ora dongake mati. Nek wong bunuh diri ki mesti kan tujuane mati. Apa ana nek wong bunuh diri tujuane panjang umur? Yo ora, Har. Bener, Har. Nggih, leres. Tapi kan yo ora etuk ngomongke koncone bunuh diri malah gelo, ora sida bunuh diri malah gelo. Ayah ora ngono. Kowe karepmu ngono ku ya nek sida bunuh diri ngono ya. Ya, ngono ku lah. Aja to, Bu. Kae tali lho kae. Apa go apa kae? Are go apa kae? Sik. Aja-aja meh bunuh diri, Bu. Bu. Sik. Delok. Wah, iya Bu. Wah, lho, wis mulai masang kae. Lho. Mari. Ayo.
Iki ono apa kok rame-rame? Anu, Pak Ustaz, enten sing mau bunuh diri. Endi? Apa betah mau sing rame mau? Iki sing kudu sali kok. Tapi bunuh diri ngendat tapi ya timbang gue bunuh diri tak jodoh sih sama timu no piye? Ojo bunuh diri, ojo kaya ngono kuwi dosa. Niku Pak Ustaz jenengan anu tuturi. Astagfirullahaladzim, cah bagus. Lah wong bocah ganteng sing kaya ngene awake ya. Lemu ginuk-ginuk ganteng ramung kok bunuh diri. Tak kandhani ya cah bagus ya. Bunuh diri ku dilarang ning agama. Ana surate ning surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta dari sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali di dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kalian membunuh dirimu. Sungguh Allah itu sangat penyayang kepada dirimu. Jadi kita tidak boleh bunuh diri. Di antara alasan-alasan kenapa kita tidak boleh bunuh diri, yang pertama, itu jelas mendahului kehendak Allah. Yang kedua, kita jelas itu menandakan bahwa kita tidak bisa menerima apa yang menjadi ketentuan Allah yang menimpa kita, qadarnya Allah. Padahal kita harus di dalam rukun iman, kita harus percaya dan iman dengan kodok kedarnya Allah. Jadi gitu, kita tidak boleh bunuh diri karena alasan itu. Dosa nggih Pak Ustadz? Ya dosa, karena kita tidak yakin sama Allah, mendahului kehendak Allah. Mboten angsal iku. Understand? Kuwi rungokno ratu bunuh diri. Sing ajeng bunuh diri ku sinten? Lah iki tali nggo apa? Nek ra nggo kendhat, ayo. Ajeng gawe mesin. Loh. Mesin kok. Sudah rame-rame ayo nyewangi. Ah, malah kon nyewangi. Lah mau sing ado-ado kok sinten? Bareng-bareng. Jenengan wae sing awake gedhe. Karo kowe kuwi sing nang ngarep. Aku jenenge ora usah yo, aku jenenge ora usah yo. Bu Yayu opo, Bu Yayu?